Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang berdebar-debar menanti sebuah kabar dari dirimu. Baiklah teman-teman, kita teruskan sahaja ke general reading kita hari ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sedang lagi berdebar-debar menanti sebuah kabar berita dari dirimu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang lagi berdebar-debar menanti sebuah kabar berita dari dirimu. Wow teman-teman, di sini kartu pertama yang muncul ya. Saya menangkap gambaran orang ini mungkin ya sangat mapan dalam hidupnya, orang yang sangat berkemampuan, orang yang memiliki banyak uang teman-teman. Ataupun jikalau dia bukan orang yang banyak uang, sikapnya yang agak pemboros. Seseorang yang suka membelanjakan uang sesuka hatinya. Nah, energi daripada kartu ini juga ya mengindikasikan seseorang yang jikalau dia tidak membelanjakan uang ke atas dirinya, saya menangkap gambaran dia suka memanjakan kamu. Nah, ketika kalian keluar bersama ataupun apa saja ya, dia pasti akan mengeluarkan uang untuk membelikan kamu barang-barang kesukaan kamu ya. Sangat suka memanjakan kamu di sini. Ataupun secara pribadi, dia orang yang agak boros ya. Nah teman-teman, kartu kedua yang muncul mengindikasikan seseorang yang berjiwa penyayang. Nah di sini teman-teman, seseorang yang berdebar-debar menantikan sebuah kabar berita dari kamu merupakan sama ada seorang yang cukup boros ataupun orangnya penyayang atau kedua-duanya. Nah di sini teman-teman, ada ego, cemburuan dan posesif. Nah, kartu-kartu ini agak straightforward ya. Kamu boleh lihat sendiri karakteristik ataupun perilakunya memang seperti ini. Orang yang sangat egois, mudah untuk cemburu dan sangat posesif terhadap kamu. Okey teman-teman, beberapa yang lain orangnya cukup berwawasan ya. Seseorang yang menata masa depan, seseorang yang berambisi dan seseorang yang visionary ya. Seseorang yang benar-benar sudah seperti dapat melihat gambaran ya masa depannya yang baik. Seseorang yang benar-benar menata ke masa depan. Kita lihat lagi di sini ya. Ataupun orang ini mungkin ya ada perencanaan yang berkaitan dengan kamu dengan dia, di mana dia seperti seseorang yang sudah berencana untuk melakukan sesuatu yang berhasil ke depannya dengan kamu. Okey teman-teman, di sini kartu terakhir saya menangkap gambaran seseorang yang sangat menyukai perhatian. Nah, dia akan lakukan apa saja demi menangkap ataupun menarik perhatian kamu dan orang-orang sekitarnya. Attention seeker ya, akan melakukan apa sahaja demi mendapatkan sebuah perhatian. Okey teman-teman, under the deck-nya di sini, wow, suka makan ya, food lover. Nah, ini mungkin persamaan di antara kamu dan dia. Sama-sama ya, suka keluar makan. Apa saja yang dilakukan pasti akan melibatkan makanan. Nah, orang ini orang yang hobinya mungkin sering makan dan makan. Seperti itu ya. Ataupun di sini ada sedikit indikasi teman-teman. Sama ada dia orang yang suka memasak atau kamu sering membelikan makanan, memasakkan makanan-makanan yang special untuk dirinya. Seseorang yang bukan sekadar jatuh cinta dengan kamu, tetapi berjaya kamu ikat perutnya. Nah, seperti itu ya. Saya menangkap gambaran di mana ya, ada momen-momen makan di antara kalian. Kita akan lihatkan lagi teman-teman ya. Okey teman-teman, kita akan lanjutkan ya. Seperti apakah kamu di matanya saat ini? Seperti apakah kamu di matanya saat ini? Seseorang yang berdebar-debar sedang menantikan sebuah berita dari kamu. Seperti apakah kamu di matanya dia saat ini? Wow teman-teman, mementingkan diri. Di sini saya menangkap gambaran ya, memang ada frustasi daripada si dia ya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ya detik ini dia memandang ke arah kamu yang semakin berhasil. Semakin sibuk dengan career, pekerjaan yang kamu lakukan sehingga meninggalkan kesan ya, di mana dia mendapatkan gambaran seolah-olah kamu ini sangat mementingkan diri kamu sendiri detik ini. Kamu tidak lagi mementingkan dia. Nah di sini teman-teman, saya tidak menangkap gambaran di mana ya orang ini memikirkan kamu ini selfish. Tidak begitu, tetapi dia seperti memberikan saya gambaran ya, kamu lebih mementingkan diri kamu detik ini. Tidak lagi seperti di kala itu di mana kamu lebih mendahulukan dia, mementingkan dia. Tetapi di sini ya, saya menangkap ada sisi pengabaian sehingga membuatkan dia merasakan kamu tidak lagi memberi perhatian, tidak lagi mementingkan dirinya.
Nah, di sini teman-teman ya, ada ego, cemburu, posesif ya. Saya menangkap gambaran di mana dia merasakan ya, seperti dirinya ini tidak penting lagi buat kamu ya. Sekurang-kurangnya, diri dia ini tidak lagi penting buat kamu, tidak seperti dulu. Okey, teman-teman, kita lihat lagi ya. Seperti apakah pula dia di mata kamu saat ini? Seperti apakah pula dia di mata kamu saat ini? Nah, mengapakah dia ya mempunyai sudut pandang pemikiran yang seperti ini? Kita lihatkan ya. Wow, talkative. Daripada kartu talkative ini, teman-teman, saya menangkap gambaran sesuatu yang ada kaitan dengan perbualan di antara kalian, komunikasi di antara kalian, dan saya juga menangkap gambaran kamu sedang sibuk banyak omongan ya ke arah orang lain, perkara lain. Nah, di sini saya menangkap gambaran juga yang kamu sangat sibuk. Sangat sibuk sehingga tidak bisa lagi memberikan dia perhatian yang dia sering dapatkan, perhatian yang dia inginkan dari kamu. Di sini saya menangkap gambaran kamu lebih sibuk ya, banyak berbicara. Ini mungkin ada kaitan dengan career, sesuatu yang kamu lakukan. Contohnya seperti saya ya, jikalau kamu seorang tarot reader, influencer ya, pasti ini memerlukan kamu untuk banyak banyak bercakap teman-teman ya. Dan saya menangkap ini difokuskan ke arah pekerjaan. Sehingga kamu terlalu sibuk dan kamu tidak bisa lagi memberikan dia perhatian yang dia inginkan. Nah, kamu lihat di kartu ini. Orang ini teman-teman, orang yang ingin diperhatikan, ingin mendapat perhatian kamu. Jikalau tidak mendapatkan perhatian kamu ya, dia merasakan seolah-olah dirinya tidak penting lagi. Dan detik ini dia mendapat gambaran kamu sedang mementingkan diri. Nah, di sini talkative mengindikasikan kamu yang sedang sibuk dengan dirimu sendiri. Saya juga tidak tahu ya, akhir-akhir ini ya seperti banyak energi di pihak kamu ya yang pergi meninggalkan. Sering mendapat energi yang seperti itu ya. Okey teman-teman, energi yang keduanya. Mungkin juga ya ada beberapa di antara kalian yang akan memulakan komunikasi kembali dengan dirinya bagi memberikan dia perhatian itu. Nah, ini jikalau saya membaca daripada kanan ke kiri ya, saya menangkap mungkin wujud kesedaran di hati yang kamu sudah cukup lama mendiamkan dia. Maka seperti ada keinginannya untuk memulakan kembali sebuah komunikasi dengan dirinya. Itu energi kedua. Energi ketiga, baru-baru ini kalian sudah kembali berkomunikasi, mungkin juga ada pertemuan dan perbualan di antara kamu dengan dia ini ya cukup hebat banget. Sehingga banyak yang diceritakan, banyak yang dibincangkan, banyak yang dibualkan, sehingga ya dia begitu rindu mendengarkan kata-kata kamu dan mungkin ada luahan daripada hatinya. Menurut dia ya, kamu terlalu mementingkan diri dengan tidak lagi berkomunikasi dengan dirinya. Nah, ini mungkin sesuatu yang dibualkan baru-baru ini. Itu energi ketiga, teman-teman ya. Tetapi seperti saya katakan tadi ya, saya lebih menangkap gambaran di mana kalian di sini sibuk banget ya. Sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya yang melibatkan mungkin ya banyak yang perlu berkata-kata. Khususnya jikalau kamu seorang influencer, public speaker ataupun kamu seorang tarot reader. Seperti itu ya, banyak yang perlu dijelaskan. Okey teman-teman, bottom of the deck. Wow, saya menangkap gambaran juga ya. Nah, ini mungkin kartu yang tidak resonate dengan kartu lain, tidak ada kaitan maksud saya ya, ataupun ini mungkin ada kaitan dengan kartu-kartu yang berdiri ini. Beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang cukup pintar ya, cukup licik untuk memanipulasikan keadaan, pintar mencari celah di mana dia dapat ataupun bisa memanfaatkan kamu, memanfaatkan kebaikan kamu atau memanipulasi atau lebih tepat lagi menakluki pikiran kamu. Sehingga membuatkan kamu sangat percaya kepada dirinya. Nah, orangnya licik. Licik itu apa teman-teman? A cunning person ya. Orang yang banyak cara untuk memanipulasikan keadaan, banyak cara untuk memanipulasikan situasi. Okey teman-teman, untuk membantu kita ke arah itu ya, kita cuba lihatkan lagi ciri-ciri seseorang yang sedang berdebar-debar menanti sebuah kabar berita dari dirimu. Kita lihatkan dengan lebih terperinci lagi ya ciri-ciri orang ini. Jikalau kartu yang berdiri tegak ini mungkin tidak membantu ya, kita lihatkan ke barisan kedua. Siapa dia? Wow teman-teman, belum apa-apa lagi ya, kartu yang pertama sudah muncul connection. Nah, di sini teman-teman, kamu memiliki koneksi yang cukup kuat ya dengan orang ini. Saya menangkap gambaran di mana kalian sering terkoneksi. Wow, di sini ya saya menangkap gambaran seorang cewek yang berkulit cerah ya dan
shape ataupun bentuk wajahnya bentuk segi empat, teman-teman. Nah, ini mungkin ya energi kalian atau kamu berdealing dengan seorang cewek yang mukanya more to a square shape ya. Saya menangkap gambaran yang seperti di kartu ini. Berkulit cerah, orangnya cute banget ya. Dan bentuk mukanya atau bentuk wajahnya segi empat. Nah, daripada matanya saya menangkap gambarannya orangnya sangat pintar. Orangnya sangat licik seperti itu ya. Nah, di sini ada perkataan connection. Kamu sering terkoneksi banget dengan si dia ini. Walaupun mungkinnya ada koneksi di mana kalian melepaskannya, tidak berkomunikasi dan sebagainya. Nah, kamu lihat ya, gambar yang kedua ini ada gambar orang lain di hati. Maka ini juga mungkin mengindikasikan ya, orang ini sering di hati kamu. Ya, apapun yang kamu lakukan, sesibuk mana pun hidup kamu, kamu pasti akan ada waktu yang akan terkoneksi dengan si dia. Nah, kamu lihat ya, sama ada ini energi kamu atau energi dia, menurut kamu, dia sebenarnya orang yang sangat berpotensi. Apakah menurut kamu berpotensi untuk dijadikan pasangan sah ataupun dia memang memiliki potensi untuk memiliki ya hidup atau masa depan yang lebih baik? Nah, ini sudah pasti ya, kerana orangnya merupakan visionary, orang yang berwawasan, seseorang yang menata masa depan. Maka memang ada ciri-ciri ini ya, seseorang yang agak berjaya dan tahu apa mahunya. Kita lihat lagi di sini. Nah, teman-teman, detik ini ya kamu dengan orang ini sedang berkonflik. Ada pergeseran, friction yang sedang terjadi di antara kamu dengan dia yang masih belum diselesaikan. Nah, friction ataupun pergeseran di antara kamu dengan orang ini menimbulkan keegoan masing-masing, rasa cemburu di hatinya, rasa kehilangan terhadap diri kamu dan seseorang yang mulai ya. Nah, kamu lihat daripada raut wajah yang agak frustasi dan marah ini ya, saya menangkap seseorang yang sangat posesif dengan kamu. Atau orang ini pernah bersikap posesif dengan dirimu. Orang yang cuba mengontrol situasi, mengontrol keadaan, orangnya keras, orangnya kasar, banyak mengasari kamu ya, banyak memaki kamu, mungkin memalukan kamu depan orang lain. Ada pergeseran di antara kamu dengan orang ini. Sehingga ya, rasa sakit itu ya masih lagi kamu simpan di dalam hati. Saya tidak tahu teman-teman apakah dia ini orang yang panas baran, temperamen ya, ataupun orang yang cenderung bertutur atau mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan kamu tanpa melihat keadaan di mana di situ mungkin ya tempat-tempat publik ya, di mana dia mungkin menyerang kamu dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini merangkumi ya, termasuk dalam bacaan hari ini. Kita lihat lagi ya, atau mungkin ya kerana ada sikap yang seperti ini membuatkan kamu tidak mahu lagi berkomunikasi. Mungkin ada energi itu ya. Kita lihat lagi. Okey teman-teman, di sini ada perspektif. Saya menangkap ya, detik ini semakin terbuka kartu-kartu ini ya. Orang ini sudah mulai mendapatkan pemahaman yang berbeda. Mungkin seseorang yang merenung akan kesilapannya dan mulai mendapatkan kesedaran dan understanding ketika ada perubahan sikap yang hadir dari dirimu. Saya tidak tahu teman-teman, di sini saya menangkap seseorang yang mulai memandang segala sesuatu itu daripada sudut pemahaman yang berbeda. Nah, beberapa yang lain di sini teman-teman, orangnya sangat, bukan saja sangat pintar, tetapi dia juga orang yang sangat understanding. Dia akan seperti belajar dari kesilapan dan akan mulai seperti, maaf teman-temannya ada bunyi bising ya. Di sini seperti mulai memahami akan sesuatu yang terjadi di hubungan kalian ya. Okey teman-teman, wow, di sini ada rediscovery. Seperti saya katakan tadi, ada sebuah penemuan, ada sebuah kesedaran, ada sesuatu yang menggerakkan hati. Ketika melihat ke arah kartu ini ya, comel banget kanak-kanak ini ya. Mungkin di sini ada faktor anak di antara kalian atau kamu berdealing dengan seseorang yang sudah ada anak. Atau dia baru ya, discover. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini sama ada pasangan sahnya ataupun kekasihnya yang tanpa ikatan sedang hamil dengan anaknya. Saya tidak tahu, ini energi yang sedikit ya, kerana saya menangkap energi itu. Apakah kamu berdealing dengan seorang janda atau duda yang ada anak, ataupun jikalau dia single atau dia ada pasangan, dia baru menyedari pasangannya, kekasihnya sedang mengandung atau sedang hamil anaknya. Ada sedikit energi itu. Ataupun memang ada faktor anak di antara kalian. Mudah sekali teman-teman, seseorang yang sangat menyayangi anaknya, menyayangi cucunya, maka dia sangat memfokuskan ke arah anak ini. Setiap keputusan yang diambil, dia akan merenungkan dulu soal anak ini.
Nah, saya menangkap di sini ya, ada kesedaran baru di sini. Intuisi yang menyedarkan dia akan hal-hal yang terjadi sehingga membuatkan dia mulai memahami ya, mulai mendapatkan sudut pandang yang berbeda apa yang sedang terjadi di hubungan kalian. Nah, orang ini bukan orang yang sekadar kasar ya. Dia mungkin juga orang yang belajar dari kesilapan. Setelah sesuatu terjadi di antara kalian, ini banyak menyedarkan dia apa yang perlu dia pelajari. Seperti itu ya. Kita lihat lagi ciri-cirinya. Wow, ini seperti orang yang banyak merenung ya akhir-akhir ini. Dibuat ternanti-nanti, penuh dengan perenungan, seseorang yang sabar menanti. Nah, di sini ada kartu discernment. Seseorang yang mulai bisa untuk membedakan. Seseorang yang membuat penilaian. Nah, di sini teman-teman ada energi yang ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Dengan kondisi di mana ya, banyak perenungan. Mulai memikirkan mengapa at the first place dia berada dalam posisi yang seperti ini. Berdebar-debar dengan penuh kesabaran ya, menanti sebuah kabar berita dari kamu. Baik dia seorang cewek ataupun seorang cowok. Sedang mendapatkan penilaian yang baik. Kesedaran yang cukup mendalam ketika dia merenungkan. Mengapa at the first place dia berada di tempat ini atau posisi ini yang sedang menanti sebuah kabar berita dari kamu. Nah, teman-teman di sini mungkin ada cewek yang berambut seperti ini ya. Suka menyelitkan bunga atau pin rambut ya di kepala atau di rambut ini ya. Saya menangkap detik ini ya. Seperti seseorang yang merenung akan kesilapannya. Dan saya menangkap ya, di awal mungkin ada frustasi, kemarahan ya, ketika kamu memberikan perubahan sikap. Tetapi semakin ke sini, saya menangkap gambaran di mana dia mulai menyedari ya, yang dia tidak boleh berterusan seperti ini, ataupun dia akan dibuat ternanti-nanti, akan sebuah kabar berita dari kamu. Seperti itu. Okey teman-teman, under the deck-nya. Di sini ada, wow. Beberapa di antara dia di sini teman-teman bukan sekadar orang yang kreatif, orang yang berbakat ya. Dia sangat ahli terhadap pekerjaannya. Ataupun orang ini ya bisa beradaptasi apapun yang kamu berikan kepada dia, dia mampu melakukannya dengan baik. Bukan saja sekadar beradaptasi ya, mempunyai keahlian terhadap bidang pekerjaan atau simply ya, orang yang cukup berbakat. Nah, di sini saya juga menangkap beberapa di antara dia ini ya, specialist teman-teman, seorang pakar. Pakar apa saja, pakar perubatan, pakar kecantikan, tetapi dia sangat ahli dalam bidang yang diceburi ya, atau dia mungkin seorang healer, seseorang yang memiliki ilmu kebatinan. Ataupun dia seorang healer yang ini merangkumi ya, guru-guru keagamaan ya. Saya menangkap gambaran yang seperti itu daripada gambar di kartu ini. Atau mungkin juga divination, seseorang yang melakukan tilikan ya, seperti tarot reader. Saya menangkap seperti itu ya, kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Okey di sini teman-teman, kenapa dia kegelisahan dan berdebar-debar menanti sebuah kabar berita dari dirimu? Mengapa kamu membuat dia ternanti-nanti? Apa kesilapan atau kesalahannya? Teman-teman, jikalau seseorang ini ya berdebar-debar menantikan kabar berita dari kamu, artinya kalian sedang tidak berkomunikasi. Kalian sedang tidak mengabari. Nah, pertanyaannya, apa yang mewujudkan situasi yang seperti ini? Kenapa dia dibuat ternanti-nanti? Apa kesilapan dan kesalahannya? Sehingga tercetus ya situasi seperti ini. Okey di sini teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Beberapa di antara dia di sini mungkin juga merupakan orang masa lalu kamu ataupun orang yang baru-baru ini rekonsiliasi lagi. Kamu juga tidak menduga ya tiba-tiba bertemu dengan dia akhir-akhir ini. Ada pertemuan di antara kalian, seorang yang sudah rekonsiliasi dengan kamu. Tetapi pertanyaannya, kenapa kamu membuatkan dia ternanti-nanti berdebar-debar menantikan berita kamu? Saya menangkap kerana di sini teman-teman, ini ada kaitan dengan kebaikan yang kamu berikan. Kamu sudah terlalu baik dengan orang ini. Sehingga mungkinnya kamu sedang dipijak-pijak, sedang dimanfaatkan. Ataupun jikalau kamu tidak dipijak-pijak, tidak dimanfaatkan, saya menangkap gambaran di mana kamu sudah mulai lelah. Kerana menurut kamu ya, hubungan ini seperti satu hala di mana kamu banyak membantu dia,
banyak memberikan sesuatu kepada dirinya, tetapi hujung-hujungnya dia menerima dan menerima tanpa ada pemberian. Kita lihat lagi di sini ya, segala kebaikan kamu seolah-olah dimanfaatkan. Maka apa yang terjadi? Nah, kartu selanjutnya, kamu break the communication ya, putuskan untuk tidak berkomunikasi dengan mengakhiri hubungan kalian. Ini sama ada kamu ungkapkan untuk putus ya, ataupun kamu pergi begitu saja. Udah malas teman-teman ya, banyak bercerita. Udah malas untuk banyak mengungkapkan kata-kata kepada dirinya. Kamu kelelahan di sini. Nah, orang yang banyak cakap seperti saya pun teman-teman ya, ada kalanya waduh, setelah membuat pembacaan tu akan senyap teman-temannya berjam-jam lamanya. Nah, di sini teman-teman, kamu sudah kelelahan untuk keep on ya, berkomunikasi dengan dirinya ketika apa pun yang kamu kata-katakan falling onto deaf ears, yang berarti tidak didengarkan. Maka kamu memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan komunikasi dan mengakhiri hubungan kalian. Maka di sini ya, ada kejatuhan dalam hubungan, ada kehancuran, ada sesuatu yang berakhir di sini. Hubungan yang seharusnya berpotensi menjadi hubungan yang sudah berakhir atau diakhiri. Maka di sini jelas teman-teman ya, berlandaskan kebaikan kamu, orang ini ditinggalkan hanya dengan memori, bernostalgia dengan kenangan kalian, di mana kalian tidak lagi berkomunikasi. Nah, ini yang membuatkan dia berdebar-debar ya, menanti sebuah kabar berita dari kamu. Ini easily teman-teman ya, dari 8 bulan, 10 bulan ke atas, ataupun dalam lingkungan 2 tahun tidak berkomunikasi. Atau mungkin ya, ada yang lebih parah ya, di mana di sini ada blokiran seperti itu ya. Oke teman-teman, Nine of Pentacles, saya menangkap gambaran mengapakah dia berdebar-debar menanti sebuah kabar berita dari kamu. Ini saya lebih melihat ke arah kesibukan ya, di mana kamu benar-benar sedang mengatur hidup kamu sendiri. Saya menangkap kamu benar-benar sibuk dan tidak ada waktu lagi untuk diluangkan ke arah hal-hal yang tidak meyakinkan kamu, tidak memberikan sebarang kejelasan. Berbicara dengan orang ini juga teman-teman ya, sudah begitu lama tetapi langsung tidak memberikan kemajuan dalam hubungan. Saya menangkap di sini ada kesibukan diri yang nyata. Saya menangkap kamu semakin sibuk untuk mempedulikan atau memberikan dia perhatian yang dia inginkan. Setakat ini ya, terbukanya ketiga-tiga kartu ini teman-teman ya, sudah memperlihatkan sikap kamu yang semakin mandiri. Segala sesuatu itu kamu uruskan sendiri. Maka kamu tidak seperti tidak membutuhkan ya, tidak begitu memfokuskan energi kamu kepada dia. Nah, ini sebuah kesedaran yang dia sedari dari pihak dia juga. Kamu semakin sibuk dengan kerjaya kamu, memperbaiki diri kamu, sibuk dengan pekerjaan ya, sehingga tidak ada waktu untuk diluangkan untuk berkomunikasi dengan dirinya. Apa gunanya teman-temannya? Sebatas ngomong doang dan perbualan ini tidak akan ke mana-mana. Lebih baik beraksi ya, daripada membuang waktu sebatas omongan. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. Wow. Di sini saya menangkap gambaran ya. Saya menangkap gambaran di mana dia menyadari teman-teman, dia bukan sahaja dibuat berdebar-debar ya, menanti kabar berita dari kamu. Dia juga menangkap di sini ada unsur perubahan, pengkhianatan, di mana kamu mencari alasan untuk tidak lagi memikirkan dia, cuekin dia, menghindar dari dirinya, dan tidak mahu lagi berkomunikasi dengan dia. You are walking away from the relationship. You are walking away from the communication. You are also walking away, pergi daripada memikirkan dirinya. Nah, kamu lihat ya, gadis ini pergi dari dia. Sehingga dia merasakan ya, nah ini energi divine masculine yang merasakan kamu benar-benar menyinggung keegoannya. Nah, seperti itu. Dia terpaksa ya, terang-terangan melihat kamu pergi dari hidupnya. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu memikirkan dia. You got no time for that. Kamu juga tidak mahu lagi berkomunikasi dengan dirinya. Saya menangkap daripada gambaran ini jelas you are walking away from the relationship. Kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Kerana kartu di sebelahnya kamu sudah sibuk sendiri. Kamu sedang sibuk memperjuangkan hidup kamu. Kamu sedang sibuk dengan kerjaya kamu. Kamu sedang sibuk dengan sesuatu yang glamour di sini. Sesuatu yang benar-benar membantu kamu ke masa depan yang lebih baik. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin ada yang traveling, sibuk bekerja ya. Yang pasti keuangan kamu bertambah. Maka ini memperkukuhkan kedudukan kamu. Oke teman-teman, di sini ada kartu strength ya.
Saya menangkap orang ini penuh dengan kesabaran menanti sebuah kabar berita dari kamu. Dan saya menangkap di sini teman-teman, dia mungkin sempat juga terfikir ya, apakah dia perlu menurunkan egonya, perlu bersikap dengan lebih sabar lagi dan menanti kamu dengan penuh kesabaran. Di sini teman-teman, kenapakah dia kegelisahan dan berdebar-debar apabila ya menanti sebuah kabar berita daripada kamu? Saya menangkap di sini ya, kerana kamu sudah semakin berbeda, kehidupan kamu semakin membaik dan kamu semakin kuat posisinya. Okey, begini teman-teman. Di awal hubungan kamu dan dia ya, dia mungkin merupakan seseorang yang bisa menakluki kamu. Nah, ada manipulasi dan licik di sini. Tetapi energi ini sudah mulai terbalik, di mana kamu pula mulai berjaya berhasil menakluki keadaan. Apatah lagi untuk menakluki dirinya. You are more in control than before. Di sini sehingga ya, sempat terlintas di pikirannya untuk menurunkan keegoannya, untuk menurunkan sikapnya yang cuek, atau jikalau tidak ya, dia bakalan kehilangan kamu. Di sini teman-teman bukan sekadar menanti dengan penuh kesabaran, menanti dengan perasaannya berdebar-debar, tetapi saya menangkap di sini dia cuba bertahan. Ya, dia cuba bertahan agar kamu tidak pergi meninggalkan dirinya. Kerana orang ini sudah mulai memuja kamu. Nah, saya menangkap ya, dia mulai respect dengan perubahan hidup kamu, mulai menghormati ketika melihat perubahan positif di dalam hidup kamu. Maaf teman-teman ya, jiran tetangga saya ini agak noisy teman-teman. Okey, di sini ada kartu Page of Wands. Nah, ini teman-teman. Ketika dia merasakan detik ini kamu sangat mementingkan diri kamu ketimbang dirinya, saya menangkap memang ada perasaan cemas, perasaan yang berdebar-debar, semakin dia menanti, tidak ada kabar berita dari dirimu. Maka bersebelahan dengan strength, ini membuatkan dia terpaksa bertahan dengan penuh kesabaran dengan harapan ke depannya nanti akan ada pintu yang terbuka di mana kamu akan kembali menghubungi dirinya. Dia masih yakin teman-temannya, masih yakin dan percaya suatu hari nanti kamu akan kembali berkomunikasi, mengabari dirinya. Detik ini saya menangkap ya, bukan sekadar berdebar-debar, menanti dengan penuh kesabaran, tetapi memang ada sedikit frustasi dan perasaan ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup kamu sehingga kamu mengabaikan dirinya. Nah teman-teman, orang ini mencari kamu ya. Saya menangkap gambaran benar-benar dalam titik perenungan yang cukup mendalam. Nah kamu lihat kartu di atas ini seorang cewek merenung. Di bawahnya ada seorang cowok yang mencari dan ini memang kartu perenungan. Seseorang yang membenahi diri, mencari jati diri dan banyak yang dia discover di sini. Ada kesedaran dalam ketenangan ini. Entah kenapa ya ketika memandang ke arah kartu hermit ini, saya menangkap berlandaskan perasaannya yang berdebar-debar ya. Dia ingin keluar dari situasi ini. Ya, dia ingin keluar daripada situasi yang memerangkap dirinya dan dia tidak mahu lagi sendiri. Dia benar-benar ingin mencari solusi kepada masalah kalian. Contohnya jikalau dia diam-diaman, kamu diam-diaman, ini tidak akan menyelesaikan isu. Maka dia perlu mencari cara untuk mendamaikan situasi. Kerana detik ini dia juga seperti yakin ya. Dia mungkin sudah didiamkan oleh kamu agak lama. Okey teman-teman, wow, di sini ada seseorang yang merenungkan kesilapannya. Saya tidak tahu teman-temannya, di sini agak lucu juga ya. Beberapa di antara dia mulai menyedari ya. Bukan saja menyedari kesilapannya, tetapi dia juga menyedari yang kamu ini rupanya seorang yang cukup bijaksana. Segala sesuatu yang ingin dia manipulasikan ya terhadap diri kamu, ini seperti backfire on this person ya. Rencana dia untuk memanipulasi kamu itu backfire. Backfire itu apa teman-teman ya? Saya juga tidak tahu bagaimana untuk translate backfire ya. Seperti perencanaan dia terhadap kamu tidak berhasil. Malahan dia terkena sendiri serpihan daripada perencanaannya. Seperti itu ya. Dia mulai menyedari kamu ini bijaksana. Dia mulai menyedari yang kamu sedar. Apa yang cuba dia lakukan membuatkan dia terpaksa berpikir dengan serius. Memperbaiki kesilapannya dan merenung ke arah hubungan ini dengan cara yang lebih serius. Saya menangkap di sini juga ya, ada sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan sama ada di pihak kamu, di pihak dia atau kedua-duanya yang membuatkan dia tidak bisa berganjak atau melakukan apa-apa. Hanya sekadar menanti
dengan penuh kesabaran walaupun hatinya sudah berdebar-debar untuk mendapatkan satu berita dari kamu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat hari ini datangnya daripada zodiak Taurus, Virgo, Leo. Ini mendominasi ya. Taurus, Virgo dan Leo mendominasi, didampingi dengan Scorpio, Gemini. Virgo hadir dua kali, Aquarius dan juga Sagittarius. Okey teman-teman, kita lihatkan ya zodiak sampingannya yang akan saya bukakan untuk kalian. Okey teman-teman, di sini ada Libra, Scorpio. Scorpio memang sudah hadir ya. Dan juga Capricorn. Ini adalah zodiak sampingan. Under the deck-nya, Sagittarius juga sudah hadir ya. Memang ada zodiak Sagittarius. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apa potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Apakah kalian akan saling menghubungi kembali? Apa yang akan dia lakukan jikalau tidak banyak pergerakannya yang dapat dia lakukan? Apa yang bakalan terwujud? Apakah kalian berdua akan berkomunikasi sebentar lagi? Mengabari satu sama lainnya. Ya, teman-teman, di sini saya menangkap ya. Jikalau dia seperti gambar di kartu ini tadi ya. Seorang guru keagamaan, seorang healer, motivator, public speaker, seseorang yang mungkin juga tarot reader ya. Saya menangkap gambaran di mana ya akan ada upaya. Akan ada keupayaan dari si dia untuk menghasilkan sesuatu. Sebahagian kecil daripada dia yang mengikat kamu melalui doa, mantra dan ilmu kebatinan akan melakukan sesuatu yang menurut dia itu akan berkesan ya. Dan dia akan melakukan sesuatu yang pasti bagi menarik energi kamu kembali. Seperti ingin memikat kamu kembali, out of desperation ya, kondisi terdesak, takut ditinggalkan, takut dilupakan. Saya menangkap ada sebuah perubahan yang akan dia lakukan agar kalian berdua akan kembali berkomunikasi atau terkoneksi. Wow teman-teman, kerana dia masih lagi berpegang ya kepada memori di antara kamu dan dia. Banyak yang sudah kalian lalui, likar-liku kehidupan, memori yang baik, memori yang kurang menyenangkan, dan banyak yang sudah dilalui bersama. Ada emosi yang bercampur aduk detik ini yang seperti membuatkan dia tidak mahu kehilangan kamu. Ketika dia menimbang-nimbang, teman-teman, emosi yang sudah dia lalui dengan kamu, saya menangkap gambaran ini mendorong dia agar mengupayakan sesuatu ya, bagi kembali terkoneksi dengan dirimu. Nah, teman-teman, sebenarnya orang ini takut rejection, takut ada energi penolakan dari kamu. Maka ini membuatkannya ada perasaan keraguan, feeling doubt, sama ada jikalau dia melakukan sesuatu, apakah dia bakalan direject. Nah, orang ini mungkin pernah mereject kamu atau kamu pernah merejeksi dia. Maka keraguan yang sama sering muncul di dalam pikirannya. Okey teman-teman, kedepannya nanti ya, walaupun ada keraguan, takut di reject ya, saya menangkap berlandaskan memori kalian, dia akan mengupayakan sesuatu. Ini lebih ke arah creation ataupun kartu The Magician ya, di mana dia akan melakukan sesuatu agar kalian akan kembali berkomunikasi. Nah teman-teman, seseorang yang akan menggunakan ability psychic-nya, Agnia ya, saya menangkap gambaran ada kesedaran, kemampuan psikik, kemampuan seperti ilmu kebatinan, apa saja ya. Saya menangkap ini energi seorang healer cukup kuat hari ini ya. Dia yang sangat yakin yang kalian belongs to one and another, saling memiliki ya. Dan dia merasakan kamu ini merupakan soulmate-nya. Maka pantas diperjuangkan, pantas untuk memiliki kamu. Kerana dia sangat percaya, kalian sentiasa terkoneksi secara batin, memang ada energi koneksi tadi ya, dan dia percaya kamu adalah soulmate-nya dia. Begitu ya, baik teman-teman, saya akan buka kartu yang terakhir, iaitu kartu pesannya. Kita cuba lihatkan di sini, pesan cinta apa yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan kita hari ini. Seseorang yang berdebar-debar menanti sebuah kabar dari dirimu. Apa yang ingin dia sampaikan? Wow, teman-teman, tidak perlu kata-kata yang lebih ya. You complete me. Nah, orang yang berdebar-debar menanti sebuah kabar berita dari kamu akan perjuangkan kamu lagi kerana menurut dia, kamu pelengkap hidupnya. I care so much for you.
Walaupun tidak banyak yang dia lakukan dari segi pergerakan, dia ingin menerapkan yang dia sangat peduli akan dirimu, sangat ambil berat akan ambil beratnya ambil tahu tentang kamu. You are in oh again ya. Wow, ini you are in every music I hear. Wow, so amazing ya teman-teman. Berkali-kali energi music ini akan muncul lagi dan lagi setiap kali saya membuat pembacaan ya. Seolah-olah deja vu ya. Saya mengulangi seperti seekor burung kakak tua teman-teman ya. Maafkan saya, memang ada music ya. Lagu dan irama yang mengkoneksikan kalian. Maka ini mungkin ya. Nah, ini mungkin penyebabnya di mana kamu dan dia sering terkoneksi. Ketika dia bersenandung di sana, ketika kamu humming di sini, kalian sedang memikirkan satu sama lainnya. Sementara salah satu merenungkan, salah satu lagi mencari. Apa yang mengkoneksikan kalian merupakan muzik ini. Teman-teman, tidak kiralah ya berapa kali saya menukar kartu, muzik tetap akan keluar lagi dan lagi mencari ya. Okey teman-teman, I am so lost without you. Teman-teman, saya menangkap detik ini ya. Seseorang ini ingin mengingatkan kamu kepada sebuah lagu. Kerana dia sedang merasakan kehilangan kamu. Seolah-olah ya menggunakan kekuatan lagu ini untuk mengikat kamu. Nah, kamu perlu dengarkan lirik lagu ini. Kamu tahu teman-teman itu lagu apa? Kamu perlu mendengarkan lagu di antara kamu dan dia kerana ada yang menghantar message, signal melalui lirik-lirik lagu ini. Kerana detik ini teman-teman dia sangat kehilangan kamu. You are worth fighting for. Sudah saya sebutkan tadi, ketika menyedari kamu adalah soulmate-nya, kamu pantas diperjuangkan, dia kamu pantas ya dimiliki seperti itu. Your hand is the only one I need to hold. Teman-teman, orang ini tidak mahu memegang ya tangan orang lain. Dia hanya ingin menyentuh kamu. Kalau kamu yang pernah disentuh, maka kamulah orangnya. Dia tidak mahu mencari orang lain dan hanya ingin menyentuh tangan kamu sekali lagi. Nah, di sini ada sentuhan di antara kalian ya, yang sangat dia inginkan, yang sangat dia rindukan. Nah, teman-teman, under the decknya, I'm addicted to you. Orang ini sangat ketagihan cinta terhadap kamu. Masih lagi ketagihan cinta terhadap kamu. Bagaimanakah dia mengisi kesepian ini? Dengan memutarkan kembali lagu-lagu kalian. Dengan cara ini, cara mudah untuk mengkoneksikan energi. Sama ada menggunakan air ataupun music. Music ini sebenarnya teman-teman ya, international language. Bahasa international teman-teman. Semua orang akan faham ketika mendengarkan music. Walaupun kita ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa ya, tetapi muzik ini bisa menyatukan. Nah, this is the power of music. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Kita sudah pun sampai ke penghujung bacaan dan saya akan buka beberapa initial untuk kalian di sini. Okey. Let's see. Teman-teman yang sebelah kanan saya singkirkan. Ini saya singkirkan ya. Tergerak untuk mengambil yang sebelah kiri. Okey teman-teman, saya akan susunkan dahulu ya bagi menjimat waktu. Okey teman-teman, di sini ada huruf L H F T S W N Y U Q B Z X J O dan juga ada huruf I di hujung sini. Baik teman-teman, sewaktu menyusun initial ini tadi ya, saya tiba-tiba menangkap gambaran hotel. Nah, di sini saya tidak tahu ya, mungkin beberapa di antara kamu pernah berjumpa orang ini di hotel. Nah, teman-teman, kita tidak boleh macam-macam ya. Ini bukan energi yang tidak baik, tetapi mungkin bertemu di hotel lobby ya, mungkin di lobby hotel ataupun mungkin kalian mungkin ada seminar ya, ada meeting ya di sebuah hotel yang melibatkan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Mungkin ada function dan sebagainya di sebuah hotel. Maka mungkin ya kamu dengan orang ini pernah bertemu atau mungkin akan bertemu di function yang seperti ini yang akan diadakan di sebuah hotel. Saya tidak tahu, saya tiba-tiba menangkap energi itu atau kamu pernah bertemu dengan dia di sebuah hotel. Nah, ini saya tidak tahu ya, sewaktu menyusun initial ini tadi, mungkin ada function atau mungkin ada majlis ya yang diadakan di hotel seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan kali ini dan sebagai kata-kata penutupnya, izinkan saya sampaikan, jika kita mahu belajar sesuatu atau memperbaiki diri, jangan sering fokus ke arah kekurangan
atau kesilapan seseorang, tetapi belajar dari sisi kekuatan atau kemampuan seseorang itu. Dengan cara ini, energi yang kamu serap adalah energi positif dan bukan energi kelemahan. Teman-teman, sentiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.